Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat kapal penampung buatan Bitung dari haluan kapal sampai ke belakang kapal, guys. Jadi kita akan lihat penampakan kapal penampung ini sampai berada di ruang komando, penampakannya seperti apa. Mari kita lihat. Halo guys, jadi ini penampakan palkah. Jadi begini penampakannya, guys. Ini palka ikan. Jadi pada saat di laut, jika sedang melakukan operasi penangkapan, palka-palka ini akan dibuka untuk dikeluarkan ais, lalu diisi ikan, guys. Ini bagian haluan kapal, penampakannya seperti ini, guys. Adalah tong air untuk kapal lampu, suplai air yang kapal berada di laut, yang standby di laut. Ini tali kapal. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini, guys. Ini adalah kapal KMI Terbahari 11 GT-102. Ini bagian belakang kapal. Ini bagian dapur, guys. Jadi kurang lebih dapurnya seperti ini. Ada tempat piring dan segala macam barang-barang. Dan di sini tempat masak. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini, bagian dapur. Dan kita akan coba naik ke atas kapal melihat bagian atas, guys. Dan ini ada tempat santai juga di bagian belakang kapal seperti ini, guys. Kita akan lihat ke ruang komando. Nah, ini adalah bagian ruang komando seperti ini, guys. Di sini ada dua kamar, satu untuk kamar kapten dan satunya kamar untuk mualim. Dan ini adalah box alat navigasi yang kalau standby di darat ya diamankan, guys, agar supaya tidak ada pencuri yang mau ngambil satelit. Ini ice ini, guys. Ini handle, ini untuk handle maju, ini untuk handle gas, guys. Ini untuk handle maju mundur. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Dan bagian depan kapal dari atas begini, guys. Oke, jadi kurang lebih penampakan kapal KMI Terbahari 11, kapal penampung buatan Bitung. Jadi kurang lebih penampakannya seperti itu, guys. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar supaya teman-teman membantu channel saya menjadi lebih baik lagi untuk seputaran kapal-kapal perikanan. Sampai bertemu di video berikutnya.